Salam Pancasila dan salam berbagi untuk Indonesia. Beberapa hari lalu ada SD di Kota Semarang, kebetulan SD Bernadus, meminta tolong kepada tim Rumah Pancasila untuk membantu memberikan sebuah pendidikan atau sebuah ajaran tentang bagaimana untuk melakukan siaran langsung atau siaran online di dalam memberikan materi pendidikan kepada anak-anak di rumah, karena kebetulan saat ini sedang ada wabah COVID dan untuk pembelajaran dilakukan dari rumah, sehingga guru-guru di SD Bernadus itu mengharapkan agar mereka mampu untuk menyampaikan materi-materi yang benar-benar bisa sampai kepada siswa yang berada di rumah dengan penyampaian yang sangat baik, dengan pembuatan-pembuatan Zoom maupun video siaran langsung tersebut akan sampai dengan baik kepada siswa-siswanya yang ada di rumah. Maka Rumah Pancasila yang kebetulan juga timnya itu banyak sekali yang mereka itu sangat memahami tentang tata cara siaran langsung, membuat Zoom, membuat foto-foto yang baik untuk mampu memberikan pendidikan yang baik kepada orang yang berada jauh atau anak-anak didik yang berada di rumah, kemudian meluangkan waktu untuk memberikan pendidikan selama kurang lebih setengah hari di SD Bernadus. Ekspresinya itu lebih untuk mendapatkan ekspresi daripada sebuah objek. Bisa juga dari awal lain, itu tergantung bagaimana selera kita dalam membangun sebuah cerita dalam gambar. Pelatihan untuk media ini sangat penting untuk guru-guru, karena pelatihan ini sangat berguna sekali ketika kita mempersiapkan untuk materi pembelajaran online, terutama untuk media pembelajaran dan juga khususnya untuk promosi sekolah. Kami harap ada pelatihan-pelatihan seperti ini lagi yang akan membantu kami untuk meng-create kreativitas materi pembelajaran yang keren-keren untuk para murid. Terima kasih. Inilah cara kita berbagi sebagaimana perintah Pancasila, bukan hanya berbagi materi tetapi juga berbagi ilmu pengetahuan yang kita punya, sehingga mampu untuk mengentaskan pendidikan menjadi lebih baik dan siswa-siswi dimanapun mereka berada tetap menerima pendidikan secara baik. Marilah berbagi di seluruh ruang Indonesia, dan kalau ada sahabat Rumah Pancasila baik di bidang pendidikan atau bidang apapun yang memerlukan bantuan Rumah Pancasila untuk memberikan pendidikan, memberikan ajaran mengenai bagaimana melakukan siaran langsung, foto dan lain sebagainya, silakan menghubungi Rumah Pancasila, kami akan memberikan pendidikan dan ajaran tentang bagaimana membuat video, membuat foto, membuat siaran-siaran langsung yang baik untuk diterima oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Marilah berbagi di Rumah Indonesia dalam gotong royong dan kebersamaan. Salam Pancasila dan salam berbagi untuk Indonesia.